menyerahkan peralatan sarana UKS, kemudian alat-alat kebersihan, sanitasi dan komposter untuk penghijauan. Semoga ini apa yang kami serahkan pada hari ini yang kami bawa dapat bermanfaat untuk digunakan bagi implementasi, dukungan implementasi dari program Sekolah Berhati yang diselenggarakan oleh Madrasah Nurul Falah. Tak lupa ini adalah hasil dari belajar kami yang sudah dibimbing dari KSL Sumber Matulen. Dengan semampu kami berusaha untuk mengikuti semua pembelajaran-pembelajaran yang kami terapkan di madrasah, tentunya bersama dengan tim berhati di sekolah, juga dengan melibatkan orang tua dan siswa. Alhamdulillah ini yang bisa kami lakukan, dan mudah-mudahan ini bukan dari akhir segalanya, tapi ini menjadi awal untuk kami bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sekolah kami menjadi sekolah berhati, yang mana guru-gurunya menggunakan hati mengajarnya dan anak-anak menjadinya juga dengan hati. Terima kasih Mami, terima kasih Mbak Maslen. Semoga kami bisa terus berpartisipasi dan bisa terus menjadi keluarga besar dari CSO Sumber Matulen.